Thank you.
Mother Teresa pernah mengatakan, lakukan perkara biasa dengan kasih yang luar biasa. Lakukanlah segala perkara, walaupun biasa-biasa saja, dengan kasih Allah yang luar biasa. Marilah kita menyembah Yesus Al-Masih. Amin. Kita mulakan kebaktian kita dengan salam. Tuhan beserta kamu, dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak yang sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Mari kita muji Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
pujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Yesus, karena Engkau memberi terang baru dan berikan keselamatan dalam kehidupan kami. Mari kita terus menyembah Dia. I'm
semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Segala raja di bumi, katakan Yesus. Yesus, Yesus, kau terbesar di dalam hidupku. Dalam kehidupan kami, tapi Tuhan mau meninggikan nama Engkau, dan Engkau raja segala raja yang layak dipuji dan layak disembah. Haleluya Tuhan. Untuk hari ini, Allah Maha Kuasa, Engkau telah mengutus hamba-Mu Yohanes Pembaptis menyediakan umat-Mu untuk kedatangan anak-Mu. Ilhamilah para pelayan dan pengurus kebenaran-Mu untuk membuat hati orang durhaka berbalik kepada kebenaran-Mu, supaya apabila dia datang kembali dalam kemuliaan, kami akan berdiri dengan yakin di hadapan dia. Sebagai hakim kami yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan pagi ini diambil daripada Ibrani pasal 10 ayat 1 hingga 10. Ibrani pasal 10 ayat 1 hingga 10. Di bawah tajuk persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang
dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bahagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu." Yang pertama ia menghapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal yang pertama ayat ke-18 hingga ayat yang ke-25. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Matius pasal pertama ayat ke-18 hingga ayat yang ke-25. Di bawah tajuk kelahiran Yesus Kristus. Ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom. Ada satu pertanyaan sebagai permulaan kita pada pagi ini. Di manakah Yesus dilahirkan? Ya, di manakah Yesus dilahirkan? Jadi sekiranya Anda tahu jawabannya, sila teks jawaban Anda, di manakah Yesus dilahirkan. Oke. Dan sememangnya kelahiran Yesus telah dinubuatkan. Ya, dinubuatkan dalam Alkitab, tempat di mana Yesus dilahirkan. Dan dalam Mika 5 ayat 1 berkata, "Hai Bethlehem Ephratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel,
yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi di manakah Yesus dilahirkan menurut ayat ini? Ia dilahirkan di sebuah pekan kecil bernama Bethlehem. Jadi apakah engkau tahu mengapa Yesus harus dilahirkan? Nah, minggu lalu kita belajar dua poin penting, yaitu pertama, Yesus membawa terang yang menerangi setiap orang, dan Yesus adalah penyelamat berkuasa kita. Jadi pada pagi ini kita belajar dua lagi poin penting. Jadi tolong ingat poin-poin ini, karena Anda akan melihat keajaibannya pada khotbah 27 Desember ini. Yang pertama, Dia adalah penebus kita. Minggu lalu kita belajar bahwa manusia berdosa dan mati karena satu orang, yaitu Adam. Sebagai manusia pertama, mengakibatkan manusia mengalami kematian secara roh atau kematian kekal. Oleh itu kita memerlukan seorang penyelamat yang berkuasa. Keselamatan umat manusia bergantung kepada kedatangan Yesus ke bumi dan menjalankan hidup yang sempurna, kemudian mati sebagai korban yang sempurna untuk dosa-dosa seluruh dunia. Untuk setiap ketidaktaatan oleh semua lelaki dan perempuan yang pernah hidup terhadap hukum Allah yang benar. Dalam Matius 1 ayat 20 hingga 21, mimpi Yusuf. Malaikat berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi bukan hanya kita memerlukan penyelamat, tetapi kita memerlukan seorang penebus. Setiap manusia memerlukan penebusan, karena keadaan alamiah kita telah dinodai oleh dosa. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi makna ditebus adalah dibeli, diampuni, kudus, dibenarkan, diberkati, bebas, diangkat sebagai anak, dan dinamaikan. Jadi istilah ini digunakan dalam konteks membebaskan seseorang daripada perambaan. Jadi jika kita ditebus, maka keadaan kita sebelumnya adalah di dalam perambaan. Jadi mengapa Yesus harus lahir? Lihat ayat ini. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi dalam ayat ini Yesus dinyatakan sebagai anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan untuk menebus atau membeli umat manusia daripada perhambaan dosa. Jadi Yesus harus lahir untuk membeli kebebasan kita, dan kita tidak lagi hidup di bawah perambaan dosa. Dalam Galatia 4:4-5, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima sebagai anak. Jadi Yesus menebus kita daripada perambaan dosa. Yesus telah membeli kita daripada perambaan dosa, sehingga kita diterima sebagai anak-anak Allah. Jadi Yesus membayar harga pembebasan kita daripada dosa melalui kematiannya
untuk menggantikan hidup kita. Dan ini membawa kita kepada poin yang kedua, yaitu dia menjadi korban yang sempurna. Nah, untuk memperoleh penebusan, setiap orang percaya pada zaman perjanjian lama harus memberi korban binatang kepada Allah. Bayangkan jika hari ini Anda harus memberi korban binatang untuk menghapus dosa Anda. Kawasan gereja penuh dengan binatang-binatang dan darah yang mengalir. Dan saya, Canon James, menikmati lemak-lemak binatang yang sedap. Nah, semakin gemuklah kami. Namun, apakah korban binatang cukup memadai untuk menebus hidup kita daripada dosa? Korban-korban fisikal tidak dapat menghapuskan hukuman ke atas dosa. Kita lihat Ibrani 10 ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Nah, korban-korban fisikal ini bagaikan korban-korban keagamaan semata-mata yang tidak ada unsur keselamatan abadi. Jangan kita pikir kita sudah berpuluh tahun menjadi orang Kristen atau mematuhi 10 hukum sudah cukup memadai. Kita ada keselamatan sejati. Dalam Ibrani 10 ayat 5 hingga 6 berkata, karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Jadi satu-satunya korban yang sempurna dan diperkenankan Allah adalah Yesus Kristus. Oleh itu Yesus harus lahir untuk menjadi korban yang sempurna. Korban yang sempurna ini bermaksud korban yang dilakukan satu kali sahaja. Dalam Ibrani 10 ayat 9 hingga 10. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi korban yang sempurna itu telah diselesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Korban yang sempurna melalui kematian Yesus adalah bagian daripada rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia. Walaupun cara kematian Yesus memalukan, hina, dan sangat menyakitkan. Seperti yang tertulis dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mari kita ulang semula. Yesus harus lahir untuk menyatakan kerektanya kepada umat manusia, bahwa dia membawa terangnya menerangi setiap orang dan menyatakan otoritinya sebagai penyelamat yang berkuasa. Dan Yesus harus lahir untuk menebus dunia ini sebagai penebus kita dan menjadi korban yang sempurna. Terima kasih Yesus, karena Engkau menjadi penebus kami. Kami umat yang ditebus dan telah dibeli dengan bayaran darah yang termahal mengalir di kayu salib. Saudara-saudari dikasih Tuhan, sebagai umat yang ditebus, marilah pada Christmas COVID-19 ini kita membawa berita penebusan kepada keluarga, saudara mara, rakan taulan, dan jiran tetangga, dan yang paling utama, musuh kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, yang Engkau kasihi, yang Engkau urapi, untuk lahir ke dalam dunia,
membawa berita penebusan dan menjadikan dirinya penebus dan korban yang sempurna. Kami bersyukur karena kami menjadi umat yang ditebus, yang telah dibeli melalui darah-Mu yang termahal di kayu salib. Dan kami berdoa Tuhan agar Engkau memakai kami pada musim Christmas COVID-19 ini, agar kami tidak berhenti memberitakan, mengungsikan berita penebusan Tuhan Yesus kepada ramai orang. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak dara Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Hari ini ada dua pengumuman penting. Yang pertama adalah gereja kita, Gembala yang Baik, akan mengekalkan kebaktian dalam talian sehingga ujung tahun. Dan pada 20 dan 25 Desember adalah kebaktian perjamuan kudus. Maka saya menurung jemaat Gembala yang Baik ini untuk mendapatkan elemen perjamuan kudus di Resource Center. Jadi sila hubungi Puan Fidelia Jika di talian 011-2524-4194 untuk Anda menempa roti dan air anggur. Ya, sila berbuat demikian. Jadi kita akan beri kepada Anda dua paket untuk 20 dan 25 Desember. Yang kedua, saya dengan sukacita mengumumkan atau mengulangi semula, yaitu dua berita perayaan pra-Christmas COGS pada 24 Desember hari Kamis jam 8 malam. Dan perayaan pra-Christmas ini tiga bahasa dalam satu kebaktian dalam kalian. Manakala kebaktian perjamuan kudus hari Christmas adalah pada 25 Desember Jumat bahasa Inggris dan Cina pada jam 8 pagi, manakala dalam bahasa Malaysia yaitu jam 11 pagi. Marilah mendorong Anda semua dimanapun Anda berada, dan mungkin Anda balik kampung sekalipun, bersama-sama di dalam ibadah hari Christmas ini. Terakhir, terima kasih Bapa yang di surga karena sanggup memberikan anak-Mu yang tunggal yang amat dikasihi-Mu kepada kami, agar kami dapat mengalami kasih Allah yang luar biasa. Perbuatan-Mu memberikan kami inspirasi untuk melakukan perkara biasa dengan kasih-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Amin. Doa Tuhan. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Santosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.
Haleluya, mari kita menaikkan lagu kesyukuran Minamal Sinumilu Sololai. Selalai hidup di batu oi selalai.